Selamat jumpa. Salam S3 Perdamin Susunan Nyaringan Raga. Saya dengan ada di rumah Karwa Tegal Jayo dengan Pak Mego yang ganteng ini, yang saya mendengar yang sangat inspiratif tentang beliau. Kemudian saya ingin mencari tahu dan ingin berbagi untuk kalian semua apa di balik ada seni yang beliau ciptakan, tulisan-tulisan yang menurut saya sangat indah. Mungkin Pak kisahkan dengan pengalaman dengan singkat bagaimana pengalaman hari awal Pak bisa sampai putus sekolah sampai ke tempat ini, bisa disharingkan ya. Pengalaman yang menjual itu semua. Saya dulu bekerja tuh istilahnya kalau orang Bali bilang jengah. Okay. Terlalu jengah dengan terlalu berambisi untuk mengejar sesuatu, dalam hal ini mengejar materi. Jadi saya, semua orang tahu saya guru, habis ngajar sore sampai malam mengambil job sana sini, kadang sampai pagi. Dan karena bertahun-tahun seperti itu, saya juga sampai lupa akan, ya jarang ke gereja, paling malas ke gereja, dan juga kesempatan bersama keluarga dan anak-anak juga jarang. Jadi mindset saya, pikiran saya waktu itu, segalanya dengan uang kan mudah. Itu awalnya. Tetapi ya, saya yakin ini adalah teguran Tuhan, Tuhan Yesus. Saya sakit, lumayan sakit dan itu cukup lama. Di saat itulah saya mengalami masa-masa yang stres, depresi lah kalau dikatakan. Saya tidak siap dengan kondisi saya. Mondar-mandir rumah sakit ke rumah itu kurun waktu 1 tahun itu full, berturut-turut. Sakitnya pun bermacam-macam, nggak satu penyakit. Itu, dan itu beruntun, nggak ada jedanya. Sampai saya sudah putus asa, bahkan boleh dikatakan ya depresi karena saya juga sempat mengkonsumsi buat psikiater, konsultasi dengan psikiater, psikolog juga cukup lama. Pada masa-masa itu saya sudah merasa bahwa saya tidak disayang Tuhan. Saya merasa saya tidak ditolong oleh Tuhan, Tuhan tidak adil dan sebagainya. Tapi perlahan-lahan, yaitu saya punya keluarga, punya teman, punya relasi, baik itu di rumah, di masyarakat maupun di tempat kerja yang luar biasa sayangnya sama saya. Saya yang di satu sisi sudah down, sudah merasa di titik yang terendah, tapi semua pihak inilah yang sangat membantu saya, mengangkat saya dengan kesabarannya yang luar biasa. Saya puji Tuhan, itu saya punya itu yang begitu menyayangi saya. Seperti di yayasan tempat saya kerja ini juga, melihat kondisi saya seperti itu, mereka tidak mencampakkan saya, tidak membuang saya. Justru mereka lah yang dalam kondisi seperti ini mempertahankan saya dan perannya untuk membantu memulihkan saya luar biasa. Luar biasa. Semenjak itu, saya meninggalkan yang namanya, bukan waktu itu tidak lagi mengambil pekerjaan, bukan karena saya bagaimana ya, artinya memang nggak sanggup waktu itu. Secara fisik, secara pikiran saya nggak sanggup. Walaupun di dalam hati keinginan itu ada, tetapi sudah nggak bisa. Hanya saya pasrah, saya mengikuti alur, tapi di satu sisi saya tetap berusaha mencoba untuk pulih, untuk sembuh, baik secara fisik maupun psikis. Lingkungan tetap mendorong saya, membantu saya. Kayaknya pihak yayasan memberikan tempat lahan ini ke saya. Tujuannya hanya satu. Dari pihak yayasan, bahwa memberikan yayasan tahu akan kondisi saya secara detail. Yayasan tahu, hanya yayasan memberikan tempat ini ke saya agar saya bisa bangkit. Dia memberikan saya dalam posisi saya yang benar-benar seharusnya saya. Yayasan memberikan, menempatkan saya di dalam suatu lahan agar di mana basic saya kan seni. Jadi diberikanlah saya tempat untuk berseni. Dari sana, itu salah satu sisi dari yayasan, belum dari pihak-pihak yang lain yang membantu. Saya mencoba, akhirnya saya bisa pulih. Dengan semua ini saya bisa pulih. Terus di sisi lain, pola hidup saya seperti dulu. Saya sekarang, walaupun fisik bisa, walaupun pikiran bisa, tetapi saya sekarang berusaha tidak lagi seperti itu. Saya lebih condong sekarang berusaha semaksimal mungkin mulai menjaga yang namanya kesehatan. Pelan-pelan saya mencoba, lalu mulai pendekatan kebersamaan dengan keluarga, bergereja, dan berorganisasi yang lain. Itu, jadi saya tidak lagi berusaha untuk mementingkan diri sendiri, ego sendiri saya tidak. Yang paling penting, semua itu saya jalani saat ini dengan rasa syukur yang luar biasa. Jadi, syukur itulah yang membuat saya sekarang lebih enjoy, walaupun misalnya saya nggak punya uang di saku mungkin 10.000, 15.000. Tapi karena rasa syukur itulah yang membuat saya nyaman dengan uang segitu. Baik, luar biasa. Itu Pak yang semangat yang mendasar Pak untuk bangkit kembali. Saya kira itu yang penting ya. Baik. Kalau dulu saya ya terlalu mengejar yang namanya ya kebutuhan uang kerja maksimal. Sampai sehari bekerja sampai 20 jam. Bisa pernah sering juga itu 24 jam. Oh, itu. Tapi ya itu tadi, kalau dulu saya tidak punya rasa syukur. Itu yang saya rasakan.
mungkin Pak bisa ceritakan Pak Mego itu yang ingin saya ceritakan yang ini nih, Bunda Tresia itu. Bagaimana idenya itu menciptakan gambar yang sangat manis itu? Kalau Bunda Tresia ini sebenarnya saya hanya begini, saya merasa bahwa kalau menurut saya itu Bunda Tresia itu sangat wanita yang suci, yang sangat lemah lembut, artinya dimanapun dia bisa, dimanapun di daerah, di dunia belahan manapun, kasihnya selalu sampai, sosoknya selalu ditunjukkan, dan dia bisa masuk di segala lapisan, baik itu budaya, apapun itu bentuknya, dimana di dunia kan bermacam-macam, berbeda-beda, tapi Bunda Teresa kasihnya bisa masuk di mana pun. Artinya bagaimana? Itu hanya sebatas simbol saja. Ya, simbol. Saat itu yang makanya itu menjadi sangat khusus itu, gambar itu menjadi sangat besar, sangat khusus. Karena seluruh orang baca, mantap sekali. Ya, karena kita bilang dalam dunia bahasa susahnya itu kulturasi. Di bawah tempat yang lain ditanam di sini, dia tumbuh sebagai ya, pemahaman kita sebagai orang Bali, bagaimana tentang cinta, iman, harapan itu dinyatakan dengan cara pandang, cara pikir di mana kita lahir. Ya, itu sebenarnya yang sejati. Sehingga iman itu berakar sungguh bukan sebagai yang didatang cakupan dari luar dari sana, tapi awalnya memang dari sana. Ya. Kekristenan dari luar daerah dengan tanam sini, tapi tumbuh menjadi orang baru. Itu gambar yang saat ini diulas sedikit. Bagus. Ya. Pak Mega, baik. Berapa lama Pak dulu dalam waktu Pak sakit dan Pak menyikapi kemudian membentuk suatu pola pikir yang baru. Pak katakan dulu kerja 20 jam pernah. Akhirnya sehingga badan kurang dihargai. Akhirnya apa titik balik yang Pak alami, mungkin ada kata tanda kah? Atau mungkin semacam ada, mungkin orang Bali bilang ada cino kah? Ada syarat kah? Sehingga kemudian Pak Mai semacam membalikkan pola pikir sekarang yang penting bekerja semampunya, sesenangnya, dan yang paling ada hasil yang baik. Oh, itu juga. Semua itu berawal dari saat saya sakit. Jadi setelah saya sakit, terus terang di masa-masa itu adalah masa-masa yang tersulit yang saya rasakan. Benar-benar sulit, merepotkan banyak orang, dan segalanya. Waktu itu saya selalu, terutama pada saat saya di rumah sakit, karena itu saya warawiri di rumah sakit Om Nami juga. Saya, pikiran saya waktu itu sering saya merasa kalau Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu kejam. Saya sering, bahkan pernah di dalam hati saya sering mengucapkan sumpah serapah macam-macam karena kondisi saya. Tapi perlahan-lahan semua itu saya rasakan bahwa Tuhan tidak meninggalkan saya. Dan saya merasakan bahwa saya diberikan semangat baru, diberikan nyawa baru. Pada saat itu saya diberikan kehidupan yang kedua. Jadi disitulah cikal bakal rasa syukur saya. Luar biasa ya. Jadi semenjak itulah saya berusaha sekarang selalu mensyukuri di mana saya berada, apa yang saya peroleh, dan apa yang saya berikan. Luar biasa. Nah, seperti Pak Medgo ini, kayak luar biasa ini. Saya lihat tadi sebelah ada sekolah apa tuh? Mungkin kita bisa lihat kecil sebentar. Mungkin Pak saya ceritakan apa ruangan ini. Sehingga nanti mungkin teman-teman yang mendengar YouTube saya, jangan lupa itu ya. Di Romo Komang, Anda buka, Anda subscribe, Anda share. Sehingga nanti Anda, pengalaman ini kan namanya pengalaman dibagi. Karena namanya kisah ini kalau tidak dibagi, dia menjadi mandul dia. Nah, malam seperti ini, malam bersyukur. Karena betul, tadi saya membaca satu cuplikan ya. Apa yang menyebabkan orang itu sehat? Ternyata bukan olahraga teratur, ini urutan yang terakhir. Yang pertama itu adalah suasana hati yang gembira. Itu yang orang yang sehat. Yang kedua memang perlu makan cukup, istirahat cukup, ya. Dan yang terakhir yang ke-8 itu olahraga. Kalau misalnya kita di rumah dengan pekerjaan senang, dengan istri gembira, anak umur panjang, S3, senyum senyum senang. Wah, keren. Kalau saya yang memang yang mula-mula dibilang apa namanya? Hati yang senang, hati yang gembira, itu adalah saya rasakan betul itulah kunci jawabannya. Saya terutama kalau di sini saya dilingkari oleh orang-orang yang penuh kasih. Saya di yayasan ini dari yang paling atas sampai bawah itu khusus sayangnya ke saya itu luar biasa. Kami di sini bekerja dengan kompak, selalu senyum bergembira. Bahkan saya
secara pribadi saya sering juga sampaikan ke teman-teman, ini sudah seperti rumah saya sendiri. Jadi kadang-kadang saya malah stres kalau nggak dapat berpikir di tempat ini. Okay. Jadi saya bersyukur saya punya sudah seperti keluarga. Sayangnya ke saya itu sudah luar biasa. Saya merasa saya belum bisa memberikan sesuatu dibandingkan apa yang sudah saya berikan ke sini. Saya masih belum bisa berikan apa-apa sampai saat ini. Luar biasa. Mantap Pak Mega, saya sedang mendengar ini. Boleh kita lihat sebelah Pak punya sebelah sanggar ini, mungkin ada ruangan apa? Mungkin mau sekolah alam gitu kah? Mungkin kita bisa rekam sedikit, biar orang lihat sedikit. Pak bisa jelaskan sedikit apa itu. Baik. Siap.